satu tahun sebelumnya itu sudah masuk tahap sosialisasi. Baik, kami silakan menunggu terdapat duduk pada kursi yang kami sediakan. Iya. Kita silakan duduk dulu ya. Terjadi kemudian yang kedua, bahwa dengan kegiatan launching ini mengajak seluruh masyarakat untuk dapat berpartisipasi pada tahapan. Bukan hanya kita mengajak mereka untuk datang ke TPS, tapi bagaimana mereka ini dalam setiap tahapan, misalnya tahapan pencalonan, tahapan sosialisasi, tahapan kampanye dan sebagainya. Nah, mereka terlibat di situ. Jadi partisipasi aktif namanya yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Kusi Bengkulu. Iya, dan tentunya kita nanti akan dihibur dengan banyak sekali penampilan luar biasa pada hari secara, ini dan acara kita yang juga terus gembira sekali karena kita akan hadir. Silakan nanti secara kompetensi yang mereka punya calon dan sebagainya, tetapi pada hakikatnya kita pada bingkai atau konstruksi yang lebih mengedepankan daripada